Sebab itu Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang berakal iaitu orang yang sentiasa dia bermujahadah. Dia lawan nafsu dia. Sebab kita duduk pada zaman yang terakhir sekarang ini. Kita bukan duduk pada zaman yang awal, tapi zaman akhir. Zaman akhir, zaman hampirnya Allah Ta'ala akan mengkiamahkan akan dunia ini. Dan Nabi kata pula, iaitu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Dan ia bersungguh-sungguh beramal bagi barang selepas daripada kematiannya. Apa dia? Iaitu amal salih. Dan amal salih inilah yang orang tinggalkan sekarang. Ya? Dan zaman ini yang Nabi sebut orang berlumba-lumba ke arah keduniaan, tetapi orang seolah-olah jadi malas dalam masalah akhirah itu sendiri. Kenapa? Kerana Nabi sebut apabila sampai akhir zaman besok, hampirnya hendak kiamah itu sendiri, iman ni akan dicabut sedikit demi sedikit daripada hati-hati orang mukmin. Akhir zaman dan nak kiamat dah. Sebab itu sekarang kita dengar orang Islam bunuh diri. Dulu kalau kita dengar orang kafir saja bunuh diri, tapi kenapa zaman sekarang orang Islam bunuh diri dan agamanya Islam, tetapi kenapa ia bunuh diri? Maka jelas daripada hadis Nabi, apabila sampai saat kiamat itu, maka iman itu akan dicabut daripada hati orang mukmin sedikit demi sedikit. Apabila iman sudah tidak ada di dalam hati kita, tatkala itu kita akan putus asa dengan rahmat Allah. Maka jalannya, sebab itu ulama disebut tentang orang yang bunuh diri ini adalah orang yang putus asa dengan rahmat Allah. Maknanya tak ada jalan, jalan buntu, dia kata. Walhal kita ini adalah hamba Allah, makhluk Allah, dalam pentadbiran Allah. Setiap ujian yang datang daripada kita menunjukkan bahawa Allah sayang dekat kita. Kenapa pula? Mungkin kita bertanya dalam hati kita, kenapa ujian yang datang itu tanda Allah sayang? Maknanya Allah masih ingat kita. Allah masih ingat kita lalu diberikan ujian. Ada dua perkara. Ada orang yang diberikan nikmat, maka semua orang ingat bahawa nikmat itu adalah satu kebaikan. Tidak. Ada orang yang dengan datangnya nikmat itu dia buat jahat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bukanlah kalau benda-benda yang datang itu adalah benda nikmat ataupun benda kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak jadi baik, maka bukan benda yang baik. Kalau kebaikan itu yang dia dapat tetapi tidak jadi baik, benda itu jadi jahat. Maknanya bukan kebaikan atas dia. Tetapi kalau bala ataupun ujian itu datang, menjadi ia lebih hampir dengan Allah. Saya bagi contoh macam ni. Maka orang kata sihat itu satu nikmat yang amat besar, iaitu pada orang yang tahu mensyukurkan akan nikmat sihat itu. Tapi ada orang yang dengan sihat ini dia tak salah, dia lawan Allah, dia buat perkara yang Allah Ta'ala larang, Allah tak bagi, buat maksiat, dia buat maksiat. Maka sihat ini menjadi satu kemurkaan Allah. Ini ataupun dalam istilah dipanggil istidraj. Istidraj ini apa? Istidraj ini Allah bagi nikmat tetapi dia makin jauh dengan Allah. Selalu orang tanya, kenapa orang kafir ini kaya-kaya? Dia tengok orang kafir kaya-kaya, kereta besar-besar, rumah besar. Allah bagi. Allah bagi. Dunia ini Allah bagi pada semua orang. Sama ada orang ini Allah kasih ataupun orang ini Allah benci. Maka nak tahu kita Allah benci atau tidak benci, dengan nikmat yang Allah bagi kita makin jauh dengan Allah. Makin jauh dengan Allah. Tapi kalau nikmat yang kita dapat, kita makin dekat dengan Allah. Makin rasa kita ada Tuhan. Kita makin rasa kita ada Tuhan. Macam seorang anak. Mak dia bagi semua apa dia nak, tapi dia tak berasa, dia tidak ada rasa dalam diri dia, dia ada seorang mak ataupun dia tidak ada seorang ibu.
benda ini jadi faedah tak atas kita? Tak jadi faedah lah. Ha? Maka seorang anak satu hari dia kata apa? Dia kata, mak ataupun ibu, saya tak perlukan harta daripada ibu, tetapi saya nak ibu. Kan? Orang Sabah kata apa? Benar tak? Kan? Kan? Saya bukan nak harta. Saya tak nak apa yang ibu bagi kalau ibu tak ada. Tapi saya nak ibu. Walaupun ibu tak bagi apa-apa dekat saya, tetapi saya masih ada ibu. Begitulah nak kita bagi contoh kepada seorang hamba Allah. Allah bagi kita semua benda, tetapi kita tidak ada Allah. Kita tidak ada rasa bertuhan. Dan kehidupan kita akan jadi kosong. Kosong. Kerana dunia ini yang ada di sekeliling kita, makin lama dia akan kurang. Dan semua orang akan khianati kita. Semua orang akan khianati kita. Tetapi kalau kita ada Allah, kita akan ada satu sifat yang Allah bagi dengan kita, dipanggil sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Kita tenang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.